kita ada Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengar pun suara Ustaz kan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kami menerusi perkongsian Personal Zahrah. Dan hari ini kita sambung lagi untuk Asma Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang seterusnya Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Silakan Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa la rahmati Allah di KIT. Seterusnya kepada seluruh ibu, kakak, ayah, babang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya. Pada pagi berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian dan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita kongsikan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Jadi untuk itu kita tengok dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran ayat ke-97, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah itu kaya kepada sekalian alam. Sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala itu kaya pada sekalian alam, ya. Maknanya kaya Allah Subhanahu wa taala maknanya yang Maha Kaya. Tidak seperti makhluk-makhluk seperti kita ini. Jadi bagi kita membicarakan mengenai Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, kita akan bicara daripada tiga perkara. Kan kita akan bicara daripada tiga perkara apabila kita bicara Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala kaya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah kaya yang mutlak. Kan kaya yang mutlak, kan? Dibandingkan dengan kita, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, kan, kaya kita, kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kekayaan kepada kita sebagai manusia, sebagai makhluk ini, kita tetap bergantung antara satu sama lain. Ini beza Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada sesiapa dan apa pun, tidak bergantung. Tapi kita bergantung. Kita ni bergantung kepada yang lain-lain. Kaya kita bergantung dengan yang lain-lain. Saya dah bagi perumpamaan mengenai kaya manusia ni, kan. Sekalipun katakan seorang itu kaya, duitnya banyak, kan, hartanya banyak, apa kekayaannya banyak melimpah ruah. Tetapi dia tetap bergantung dengan orang membuat baju bagi bajunya yang bagus-bagus. Dia tetap bergantung kepada nelayan untuk dia makan ikan. Dia tetap bergantung kepada penternak untuk dia makan daging. Dia terpaksa bergantung dengan petani untuk dia makan sayur. Dia terpaksa bergantung kepada pembuat kontraktor buat rumah untuk buat rumah dia yang bagus-bagus tu. Dia maknanya kaya manusia, dia tetap bergantung kepada yang lain. Besok kalau seorang itu meninggal, dia tidak akan bawa keranda dia sendiri. Kita pernah tengok tak? Kita satu orang itu meninggal, dia angkut keranda dia sendiri. Kemudian dia gali lubang kubur dia sendiri. Kan? Kemudian dia kambur sendiri, kemudian dia babai sendiri. Babai, sama tinggal ya. Sama tinggal. Tak ada. Kan? Maknanya seseorang tu hebat macam mana pun, ibu-ibu, kakak, ayah, saya, pangkat macam mana pun, tinggi macam mana pun dia tetap bergantung kepada manusia, tetap bergantung kepada orang sekeliling dia. Nah ini bezanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Maknanya dia punya kaya dia mutlak, tidak bergantung kepada apa dan sesiapa pun. Ini Allah sebut dalam surah Fatir ayat 15, ya. Surah Fatir ayat 15, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu sebenarnya fakir di sisi Allah.
musyafir kepada Allah, dan Allah itulah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi maknanya beza kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ghani dan mutlak, tidak bergantung kepada apa dan siapa pun, tapi kita bergantung kepada perkara-perkara lain, dalam maknanya dalam kaya macam mana pun kita tetap bergantung kepada orang-orang sekeliling kita, kepada perkara sekeliling kita. Itu benda pertama. Bincang Allah Al-Ghani, yang pertamanya bahawa kita kena faham kaya Allah mutlak, sedangkan kalau kita dikurniakan kekayaan, kaya kita bergantung kepada benda yang ada di sekeliling kita. Yang keduanya, apabila kita bicara nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala itu dia memiliki segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semua perkara. Memiliki segala-galanya, memiliki semua perkara. Sedangkan kita tidak akan memiliki semua benda. Kita tidak akan memiliki semua benda. Manusia itu cukup dia tetap ada kekurangan-kekurangan. Hari ini ada orang yang dikurniakan harta yang melimpah ruah, tapi Allah tarik kesihatan. Kesihatan dia, maknanya sakit, maknanya hartanya banyak, tapi makan dia hanyalah makan roti pita. orang dekat kampung, maknanya hartanya taklah melimpah ruah tu, tapi hidup apa saja. Habis boleh makan, dia boleh menikmati semua benda. Ini kadang-kadang seseorang itu, walaupun hartanya banyak, minum kopi pahit. Orang kampung lagi atau orang biasa lagi menikmati kopi tu lah, kan? Dengan gula dia ni, kopinya pun gula pun dara, kan? Apa lagi? Dia punya makan daging takut darah tinggi, kan? Makan seafood takut gaut, kan? Makan benda manis, makan nasi takut kencing manis. Akhirnya makannya roti pita, masya-Allah, kan? Jadi itu kita. Maknanya kita takkan miliki semua benda kadang-kadang, kan? Kadang-kadang Allah punya harta, ada benda kurang. Ada orang yang hartanya banyak, anak tak ada kadang-kadang. Kat kampung tu, wah, anaknya piro, yo. Anaknya berapa, wak, eh? Alhamdulillah, Ustaz. Anaknya 16, alhamdulillah. Anaknya bagus. Ramai dan ada soleh. Kadang-kadang anak pula Allah tak rezekikan. Ambil anak angkat. Tapi alhamdulillah, kan? Tapi nak ceritanya kat sini, sekaya mana kita sebagai manusia, sekaya mana kita sebagai makhluk, dia takkan memiliki semua benda. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semua perkara. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki semua perkara. Dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Muhammad ayat ke-38. Surah Muhammad ayat 38, Allah ulang. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah lah yang maha kaya, kamulah orang yang fakir. Allah SWT sebut bahawa Allah Al-Ghani. Kamu lah fakir sebenarnya. Kamu takkan memiliki semua benda. Kamu takkan memiliki semua benda dalam kehidupan kamu tu. Itu benda kedua. Apabila kita bicara Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani. Ini berkakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Kemudian yang ketiga, apabila kita bicara Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, yang ketiganya, ghani Allah Subhanahu Wa Taala kekal untuk selama-lamanya. Ghani Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Sedangkan manusia ini dia tak kekal. Dia sementara. Kalau dia ada harta sementara, dia tak kekal. Hari ini dia muda, dia kaya, dia handsome. Sampai satu masa rambut dah tak ada, kan? Maknanya okey, dulu bukan handsome lagi, kan? Rambut dah tak ada. Okey. Maknanya tak kekal. Dulu kuat berkemain, berketak-ketak, perut ada six pack, kan? Sekarang tinggal one pack. Dalam one pack besar pula tu, ke depan one pack, kan? Jadi maknanya dia tak kekal, kan? Dia tak kekal. Okey, tak kekal. Okey. Dulu dia boleh angkat benda yang kuat-kuat, berat dan semua. Sekarang mungkin angkat diri pun tak larat, kan? Kena pakai tongkat, kena pakai kursi roda. Jadi kita tak kekal, kan? Hebat mana pun kita kena faham, kita kena tahu. Hari ini
kuat mana kita, cantik mana kita, kan, sebagus mana kita pun, kita tak kekal. Kita ada sementara. Sampai satu masa, kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu masa, kita akan menurun kehebatan-kehebatan kita tu. Ha, ini siapa-siapa yang umurnya telah masuk ke 40 tahun. Mana 40 tahun, kita belum lagi ada GIT. Kita baru macam 20-an, kan? Belas, Ustaz. Ha, so, barang siapa yang umurnya telah mula masuk sekitar 40 tahun, dia akan mula perasan orang sekeliling dia tu meninggal. Orang sekeliling dia tu dah tak ada dah. Kan, sana kawan meninggal, sini kawan tak ada dah, pakcik meninggal, mungkin ayah meninggal. Dia sudah menyaksikan orang meninggal di sekeliling dia tu. Umur 40 tahun. Tapi kan, ibu-ibu, akak-akak, ayah, saya sekalian, kita kena faham satu benda. Apa dia? Hari kita melihat orang dimandikan, kita melihat orang dikafankan, kita melihat orang diangkat ke kubur, kita melihat orang diletakkan ke liang lahat. Satu hari nanti, pasti dan mesti kita juga akan dimandikan, dikafankan, diangkat, diletak ke liang lahat dan ditinggalkan kesorangan kat kubur itu. Yang tinggal adalah amalan. Jadi Al-Ghani Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Sebab itu dalam surah Al-Fatihah Allah sebut kan bahawa kekal Allah Subhanahu Wa Taala Maliki Yaumiddin, raja sehingga hari pembalasan. Kekal Allah, Allah tu raja sekarang sampai hari pembalasan, Allah tu tetap kekal sebagai raja. Sedangkan kita makhluk, kita ada maknanya dulu mungkin hebat dan dia tu dan dia akan tak ada kat muka bumi ini. Okey, jadi itu sebagai mukadimah dia apabila kita bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kekal, yang maha kaya, So kaya Allah Subhanahu Wa Taala, kaya mutlak, memiliki semua benda, dan Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Kekayaan itu kekal berbeza dengan kita sebagai makhluk, kekayaan kita tidak kekal. Jadi setelah kita tahu perkara ini, apa kita nak buat? So apa kita nak buat? Setelah kita tahu kan? So apa kita nak buat? Okey. Kalau kita lepas kita tahu, kita memahami Allah tu ghani, Allah tu maha kaya, ada tiga perkara yang kita kena buat. Tiga perkara yang kita kena buat. Yang pertamanya apa dia? Iaitu kena sentiasa bergantung dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sekalian, satu benda tauhid yang kita kena pegang sungguh-sungguh dan betul-betul adalah pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kita kena bina, kita kena bentuk sebenarnya. Kita dengan manusia hanya berurusan. Kita bukan bergantung dengan manusia. Kita berurusan saja. Jadi maknanya jangan bergantung dengan makhluk. Makhluk tidak kekal. Makhluk tidak mempunyai jalan keluar bagi masalah. Kita berurusan saja. Kita jumpa orang berurusan. Tapi yang membukakan hati untuk membantu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kalaulah anda kata, hari ini kalau anda kata saya bergantung dengan satu meja, saya duduk dekat meja, saya bersandar dekat meja, Jadi benda yang paling saya risau dan paling saya takut apabila meja ini hilang daripada saya. Yang paling saya risau adalah meja ini diambil oleh orang lain. Yang saya paling saya risau adalah meja ini patah kalau saya bergantung dengan meja ini. Sebab apa? Sebab saya bergantung dengan meja itu, itulah benda ini yang paling saya takut kehilangan dia. Tapi kalau kita faham benda ini, kalau kita bergantung dengan dunia, apa yang paling kita risau kat dunia ini adalah apabila dunia ini hilang daripada kita. Sebab itu kalau kita memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, mutlak kuasa dia, kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan risau. Ibu-ibu, akak-akak, ayah, saya sekalian kan, selagi mana ada kehidupan, selagi itu ada rezeki, insyaAllah. Sekarang ni kan tengah COVID, banyak orang yang mungkin kerja, ada masalah, mungkin diberhentikan, mungkin kita rasa macam sesak nafas, macam apa yang jadi ni. Tapi yakinilah, Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Selagi mana ada kehidupan, abang-abang, akak-akak, saya sekalian, selagi itu ada rezeki. Bagaimana caranya Allah datang ke pusat Allah? Kita minta kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kita dengan manusia ni hanya bermuamalah, berurusan sahaja. Pergi jumpa manusia, berbincang, dengan bank berbincang, dengan siapa-siapa berbincang. Tapi jangan lupa bergantung kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah. Angkat tangan. Ya Allah, bantulah ya Allah. Tuhan yang mendengar doa kita pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Ibrahim AS.
Tiga seorang pun tak boleh tolong Nabi Ibrahim. Lagi kalau ikut sesak Nabi Ibrahim macam, apa nak buat dah? Kena tangkap api kat besar depan ni. Dia campak dekat api, siapa pun tak boleh tolong. Boleh bayang tak sesaknya nafas? Macam mana nak buat macam itu ketika itu kan? Tapi ketika itu dia bergantung kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan Allah sebut, kan? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan memberi keselamatan kepada Ibrahim. And Tuhan yang kita angkat doa, tangkat tangan pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Yunus AS ketika ditelan ikan, yang seorang pun tak boleh tolong Nabi Yunus. Seorang-seorang tau. Tuhan yang kita angkat tangan doa pada hari ini, Tuhan yang sama yang menyelamatkan Nabi Ayub AS ketika Nabi Ayub sakit. Seorang pun tak boleh tolong Nabi Ayub. Tuhan yang kita angkat tangan dan doa pada hari ini, Tuhan yang sama yang mendengar doa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kita berada di peperangan Badar, tak ada siapa boleh tolong Nabi waktu itu. Tuhan yang sama. Sebab itu angkat tangan pada hari ini. Pertama, bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin antara kita sesak nafas, sesak nafas tu sebab apa nama kira panic attack ataupun anxiety attack. Sebab apa dah, ya, apa nak buat sekarang, ialah COVID sebagainya. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ucapkan selalu. Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Kan? Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi mengajar kepada kita, kan? La taqul. Jangan kamu kata, ya Rabbi, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Walakin kul. Tapi katakanlah, ya muskilah indi Rabb. Wahai masalah, aku ada Tuhan. Jangan kata, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Tapi sebutkan, wahai masalah. Siap kamu. Aku akan lawan kamu. Aku ada Tuhan. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda pertama yang kita kena faham. Maknanya dalam rumah tangga kita, kan, apa juga masalah, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kita adukan benda masalah. Masalah isteri kita, masalah suami kita, masalah anak-anak kita, kan? Kemudian kita berurusan dengan manusia. Bergantung hanya kepada Allah. Itu benda yang pertama yang kita kena faham. Selepas kita faham Allah Al-Ghani, Allah kayanya mutlak, satu benda kita kena, kita bergantunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah jalan keluar bagi segala buat dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan? Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahan. Kan semua orang ada masalah, kan? Saya ada masalah, DJ Kak Yati ada masalah, semua kita ada masalah. Orang yang tak ada masalah kat Malaysia ni hanya ada dua tempat saja kalau tuan-tuan nak pergi, eh. Satu Tanjung Rambutan, satu lagi Hospital Bahagia. Itu adalah tempat orang tak ada masalah. Eh? Jadi, bahagia semua. Kalau kita tak, kalau kita nak duduk di, kalau kita nak duduk dekat Shah Alam, nak duduk kat Johor Bahru, nak duduk kat Kota Baru, nak duduk kat Kedah, nak duduk kat mana, maknanya kita akan ada masalah. Kan? Kalau tak ada masalah, dua tempat ni saja pilihan yang ada kalau di Malaysia. Eh? Sama ada Tanjung Rambutan ataupun Hospital Bahagia. Dua tempat ni, orang yang tak ada masalah. Eh? Dia lain blues dia hidup tu kan. Tapi maknanya jangan takut dengan masalah. La taqul, jangan sebut ya Allah aku ada masalah, ya Allah. Tapi sebutkan ya masalah, wahai masalah aku ada Rabb, Allah yang kembali. Itu benda yang pertama. Yang keduanya, ibu, kakak, ayah, saya sayangin, saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang keduanya, bila kita faham bahawa kita manusia ni kita terhad, kan? Maksudnya kita terhad. Jadi maknanya kita tak memiliki semua benda, kan? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja memiliki semua benda. Jadi maknanya kita kena faham benda yang kedua, apa dia? Milikilah benda yang terpenting dalam hidup kita. Kan? Kita tak akan mampu hidup semua, tak akan mampu memiliki semua benda, tapi milikilah benda yang terpenting dalam hidup kita. Ada dua benda terpenting dalam hidup kita yang jangan kita tak ada. Yang kita tak ada, eh. Miliki dua benda, eh. Paling kurang miliki dua benda ini. Sebab kita memang takkan dapat miliki semua benda. Tapi paling kurang dua benda ni jangan tak miliki. Apa dia? Yang pertamanya iman. Yang keduanya adalah kasih sayang. Dua benda ni adalah dua benda yang penting dalam kehidupan. Eh, yang perlu ada dekat hati kita. Hati kita ni kena penuhkan dengan dua benda. Yang pertamanya iman. Yang keduanya kasih sayang. Orang yang kurang iman, dia mudah rungsing dalam hidup dia. Orang yang kurang iman, dia mudah rungsing dalam hidup dia. Allah Subhanahu Wa Taala hatinya akan diberi ketenangan. Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Yang keduanya, kasih sayang. Kasih sayang ni maknanya hati kita kena penuh dengan kasih sayang. Orang yang hatinya tak ada kasih sayang, dia mudah membenci.
dia mudah membenci. Eh? Dan hidup membenci orang lain ini dia penat. Hidup penat. Eh? Orang hati tak ada kasih sayang, dia mudah membenci orang lain. Hidup dalam keadaan membenci ini, kebencian hidup dan hati ini, salah ke orang sana, salah ke orang sini, orang je salah. Hidup macam ni, hidup yang penat. Eh? Dia penat, kehidupan dia akan penat. Eh? Jadi kita kena penuhkan. Oh, kita pun cakap, ala Ustaz, saya ni kasih sayang kurang, Ustaz. Daripada kecil, mak ayah pun tak baik kasih sayang, mak ayah berpisah ke. Oh, dah pergi sekolah, selalu kena bully dengan kawan-kawan. Kahwin pula, suami macam malas aku nak cakap. Kan? Okay. Kalau tak dapat kasih sayang daripada manusia, mulakan penuhkan hati dengan kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan itu dulu. Kan? Kita rasa Allah tu, maknanya taatlah pada Allah, dan rasalah sampai Allah tu menyayangi kita. Kan? Itu benda sangat penting dalam hidup. Jadi manusia ni yang keduanya, kita takkan mampu semua benda. Tapi kita perlu memiliki dua benda terpenting dalam hidup kita. Kan? Di mana kasih sayang. Iman, kasih sayang. Kasih sayang ni yang keluarga. Sebab itulah. Keluarga jaga baik-baik. Ibu bapa kakak sekalian. Siapa yang nak merancang masa depan dengan bagus, bukan semata-mata beli insurans untuk waktu tua, bukan semata-mata kumpul duit kat bank. Siapa yang nak merancang masa depan dia, hari tua dia adalah wujudkan keluarga yang bahagia. Nanti anak akan tolong jaga kita. Keluarga akan tolong sama-sama kita waktu susah. Kan? Maknanya keluarga akan sama-sama kita ketika dalam keadaan kita tak ada siapa nak datang kat kita. Kan? Jadi maknanya nak merancang hari tua, bukan semata-mata insurans lah, simpan duit dalam bank lah. Yang paling besar dia adalah kan keluarga yang bahagia. Itu paling besar dia. Yang akan bersama kita ketika orang lain tak ada ketika itu. Kan? Dialah akan bersama-sama kita. Itu wujudkan benda itu. Kan? Okey. Dan yang ketiganya. Yang ketiganya, setelah kita tahu bahawa, oh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ghani, maknanya yang apa nama, yang kaya. Dan kaya Allah itu kekal, kita ni tak kekal. So macam mana kita nak mengekalkan kekayaan kita? Nak mengekalkan kekayaan kita adalah dengan kita banyak memberi. Dengan kita banyak memberi. Dengan banyak beri, kekayaan kita akan kekal. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan bahawa ma naqasal malu min sadaqah. Harta tidak akan berkurangan dengan bersedekah. Dan tak akan berkurangan harta dengan sedekah. Sambil hadis yang lain, Nabi SAW menyebut bahawa as-sadaqatu bi'ashri amthaliyah. Sedekah mesti akan dibalas dengan 10 kali ganda. Mesti akan dibalas dengan 10 kali ganda. Kan? Jadi maknanya, kalau kita nak mengekalkan kekayaan, kita kena banyak bersedekah, walaupun sikit. Jangan kita nak kaya baru bersedekah. Kita bersedekahlah sampai kita jadi kaya. Sikit kita sedekah, mana sikit kita ada, sikit kita sedekah. Banyak kita ada, banyak kita bersedekah. Kan? Jangan kita akan kekal menjadi kaya yang kita bersedekah. Itu belum lagi kita bicara mengenai harta itu akan kekal di akhirat. Ini di dunia lagi. Di dunia ni Allah akan balas. Sebab tu saya nak kongsikan sedikit nasihat untuk abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Bagi dalam keadaan nafkah isteri kita, kita jagalah sebaik-baiknya nafkah isteri kita. Kan? Dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau ada kata kita bagi lebih kepada isteri, dia merupakan sedekah. Kan? Sedekah tu bukan masuk kesian ni. Kalau kesiannya isteri dapat sedekah. Bukan masuk macam tu. Sedekah di sini maknanya nilainya itu lebih tu seperti sedekah. Kenapa? Sebab kalau sedekah, Allah mesti akan ganti balik benda itu. Itu kita kena faham. Kan? Jadi dengan isteri, dengan anak-anak kan. Kita usaha, kita lebih tu bagi tu nafkah. Lebih tu jadi sedekah. Sedekah tu Allah akan ganti balik. Lipat kali ganda ganti balik. Jangan berkira. Kadang-kadang ada orang dengan orang lain bukan main pemurah lagi tau. Kawan-kawan kalau makan, tak apa. Hari ni biar saya bayar. Kan? Kalau dia dah jadi ahli masjid kan, tak apa. Hari ni Ana bayar. Dah jadi ahli masjid kan. Ana bayar hari ni. Okay. Oh, tapi dengan keluarga punya berkira kadang-kadang. Kan? Ini kita kena ubah persepsi bahawa sedekah. Terutamanya keluarga kita jaga lah. So maksudnya untuk kita kekal, ada harta kekal dan Allah akan terus sustain kita, baikkan bersedekah. Terutamanya pada keluarga. Keluarga itu juga dikira sebagai sedekah. Sedekah di sini mana Allah akan ganti balik benda itu kepada kita.
Okay, jadi ini tiga benda. Sebab kita tahu Allah tu Al-Ghani, apa kita nak buat? Tawakkallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, miliki benda terpenting. Kita tak miliki semua benda. Kita miliki dua terpenting, iman dan kasih sayang. Yang ketiganya, iaitu jadikan, usahakan untuk kekal harta kita itu dengan perbanyakkan bersedekah. Dan kita nak kongsikan Ustaz hantar soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Pertama daripada Jua Pontian. Ustaz kata macam mana nak dapatkan rasa tenang dengan ujian dan masalah Ustaz? Ada tak zikir-zikir tertentu yang boleh kita amalkan? Okey. Masalah ni, okay, cuba kita bayangkan dalam hidup kita ni kan. Dalam sejarah manusia, siapakah orang yang paling banyak diuji masalah? Siapa dia? Kan? Dia juga acting sebagai wakil kepada seluruh pendengar sekalian. Para rasul lah Ustaz. Siapa? Rasul-rasul. Ya, para rasul lah. Dan benda ni disebut sendiri oleh Nabi SAW. Asyadul bala al-anbiya. Maknanya sehebat-hebat ujian adalah para Nabi. Summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Maknanya kemudian berurutan berdasarkan keimanan. Jadi maknanya semakin tinggi ujian, semakin tinggi iman, semakin tinggi ujian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguji benda yang kita tak mampu tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji kita dengan benda yang tak mampu tanggung. Itu benda kita kena faham mengenai ujian. Dan maknanya pertama kita, oh aku berat ni, rupanya iman aku tarap ni. Kita rasa macam berat dah tu, padahal maknanya orang yang tinggi iman lagi berat ujian-ujian dia. Dan maknanya orang yang hebat iman lagi besar ujian dia. Jadi maknanya, dan Allah kunyikan benda yang kita mampu tanggung. Sebab dia berdasarkan keimanan. Okay. Jadi kalau kita tengok para Nabi kan, dia paling paling kuat sangat ujian dalam hidup dia. Asyadul bala al-anbiya, Nabi paling banyak ujian dalam hidup dia. Tetapi kenapa Nabi paling tenang? Kan Nabi kan terkenal dengan orang paling tenang. Dia patutnya, dia besar ujian, betullah dia yang paling macam macam tak tahan kan. Tapi Nabi paling tenang. Sebenarnya ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian, bukan sebesar mana ujian itu menjadikan kita tenang ataupun tak. Cara kita berhadapan dengan ujian tu, cara berhadapan itu menentukan kita tenang ataupun tak. Bukan ujian itu. Kan? Jadi balik pada soalan ni, macam mana saya nak ujian dengan tenang? Namanya pertama sekali cara kita berhadapan. Kena betulkan cara kita melalui ujian tu. Oh, sebenarnya benda ni aku mampu tanggung. Yang keduanya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, step dia. Yang ketiganya, cari manusia. Cari manusia, step dia. Untuk berbual, berbincang macam mana nak menyelesaikan masalah. Jangan cari pokok. Ada orang bercakap dengan pokok. Jangan jangan cari kubur. Ada orang pergi kubur bercakap dengan kubur. Jangan. Cakap dengan manusia. Minta kepada Allah, cakap dengan manusia, berbincang dengan manusia. InsyaAllah Allah kunjungkan ketenangan, insyaAllah. Dan satu benda. Satu benda kita kena faham. Dalam hidup kita ni, semua benda bermula daripada kecil, kemudian menjadi besar. Okay? Melainkan masalah. Masalah dia bermula dengan besar, kemudian akan menjadi kecil. Maknanya, selesaikan sedikit demi sedikit, masalah bermula daripada besar, kemudian dia akan jadi kecil. Semua benda dalam dunia ni, dia mula daripada kecil, kemudian jadi besar. Macam contoh kan, kita kat IP kan. Kita daripada kecil jadi besar sekarang ni kan. Besar macam ni kan. Besar tubuh. Maksudnya, maknanya dia kecil jadi besar. Melainkan masalah. Masalah besar, kemudian akan jadi kecil. Dan minta Allah SWT untuk beri jalan keluar. Wallahualam. InsyaAllah, insyaAllah. Dan seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita di WhatsApp ini Ustaz, macam mana dengan suami yang selalu dengar ceramah, tapi dia selalu mencari salah isteri, satu perkara. Selalu menuduh isteri, berlaku curang dan menyimpan perasaan pada orang lain Ustaz. Macam mana Ustaz? Okey. Pertama sekali, kita kena tahu bentuk ceramah. Okey, katakan suami punya perangai mulut ini longkang. Mulutnya tak berinsurans. Mulutnya itu penuh dengan apa nama, penuh dengan kandang-kandang haiwan. Ketika marah, maka haiwan itu berlari-lari keluar daripada mulut dia. Jadi ibu-ibu, kakak, kita kena faham, jangan bela haiwan dalam mulut tau. Apa nak bela haiwan dalam mulut pula? Jangan simpan benda-benda hina dalam mulut kita. Cuba bayangkan, kalau benda tu, perkataan tu ada pada rupa,
Bayangkan kita terselit kat terselit kat mulut kita ni. Benda tu lah inilah apa semua. Sekali sekali keluar, gelik lah. Kan? Kalau boleh nampak bentuk tu betul rupa, penuh mulut kita, buka mulut kan penuh ada benda-benda kehinaan dalam mulut tu kan. Kata-kata kotor tu kalau bentuk dia, kan. Okay. So, jadi maknanya katakan masalah dia adalah masalah mulut. Dia pergi kuliah tu mungkin kuliah umum. Ha, cerita pasal sirah, cerita pasal mungkin tajwid, maka akan meningkatkan kefahaman tajwid dia. Akan meningkatkan kefahaman sirah dia. Tapi membaiki mulut, masalah mulut, dia kena pergi kuliah atau mendengar kuliah untuk memperbaiki lisan dia. Memperbaiki mulut dia. Baru dia boleh berubah. So kadang-kadang kita kata, isteri saya Ustaz, hari-hari dengan kuliah Ustaz. Suami saya Ustaz, hari-hari dengan kuliah Ustaz. Tapi perangai sama je. Sebab apa? Dia dengan kuliah kat masjid yang topiknya lain. Topik meningkatkan sirah dia. Jadi topik tafsir Quran. Dia memang tafsir Quran dah akan meningkat dah. Tapi tetap akhlak dia maknanya kurang. Sebab akhlak dia ada kuliah dia. Kuliah dia. Macam contoh kan, Alhamdulillah. Bersunah di Zahra dengan izin Allah. Fokus kita rumah tangga kan. Jadi maknanya berapa ramai di JKIT kan. Orang dengar dengan izin Allah, dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Orang dapat manfaat daripada dia. Dalam bab rumah tangga. Tapi kalau nak cerita mengenai ibadah, kena dengar tahsin ibadah. Betul? Kan kita ada tahsin ibadah kan. Jadi maknanya dengar tahsin ibadah meningkatkan mengenai kefahaman kita mengenai ibadah. Kan? Apa lagi kita ada? Kita ada sirah kan? Mm-mm. Kita ada sirah kan? Nak sirah, dari kuliah sirah dia. Ha, ini maknanya, jadi kalau suami saya hari-hari dengar Ustaz, apa nama kuliah agama. Pertama sih kita kena faham topik apa yang sampai tak berubah dia punya lisan itu. Mm-mm. Ataupun yang keduanya, ya ke dengan kuliah tu. Jangan-jangan duk main telefon kat belakang. Ya je. Nak balik rumah, kena bebel bilik. Baiklah duduk kat surau. Dengan kuliah. Tapi main game atau main telefon kat belakang tu. Ya, kena dengar kuliah tu. Itu soalan kedua juga Allahuakbar. Masya-Allah, masya-Allah. Itu soalan-soalan yang perlukan jawapan, tapi kalau tak perlu jawapan pun yang penting kita kena bergantung pada Allah SWT. Ustaz kan? Seterusnya kita ada sahabat kita ni Ustaz kata, nama Allah apa yang perlu sahabat kita amalkan untuk menghilangkan daripada ingatan tentang bekas suami yang pernah mendera emosi fizikal sahabat kita ni Ustaz? Okey, saya pernah kongsikan dulu nama, kalau kita grounded dengan benda-benda lepas, maknanya baca zikirkan nama Allah Ya Ghafur. Ya Ghafur. Gabungkan sekali dengan Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur. Jadikan zikirkan nama Allah Ya Ghafur, Ya Syakur. Sebab kelebihan Ya Ghafur ni, dia akan lepaskan kita benda ingatan-ingatan yang lepas. Ya Syakur ni, kerungsingan benda depan. Jadi amalkanlah Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghani ni, Ya Ghani sangat bagus untuk sekarang. Kerana kata kita terhimpit dengan rezeki sekarang ni, banyak baca Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Mughni, minggu depan kita akan bincang apa tu Ya Mughni. Ya Ghani tu Allah yang kaya. Ya Mughni, Allah yang mengkaya. Allah yang memberi kekayaan pula. Hari ni kita bincang Allah tu Ya Ghani. Minggu depan kita akan bincang Allah yang memberi kekayaan. Jadi kalau sekarang ni setengah sempit rezeki dan sebagainya, zikirkan Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya. Ha. Tapi makhraj sudah betul ya. Ya dia huruf Ghain ya, Ghain. Ya Ghani ya, bukan Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, bukan Ghani ya. Nanti Ghani datang. Okey. Ya Ghani, ha, so, ya makhraj betul sikit lah. Ya Ghani ya, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Bukan Ya Ghani ya, ha, tu nama orang Melayu. Ghani tu jadi Ghani. Ini mana Ghani, Ghani, Ghani. Rupanya Ghani nama dia. Abdul Ghani jadi Abdul Ghani. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan maknanya boleh terguna pakai kalau orang ada masalah Ustaz kan? Maksudnya bukan sekadar kewangan lah kan? Ya. Maknanya kesempitan apa-apa pun boleh zikirkan Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani. Wahai Allah yang Maha Kaya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Hari ini banyak kita belajar dengan nama Allah SWT Al-Ghani. Kita sampai ke hujung. Mungkin sedikit kesimpulan Ustaz boleh berikan. Okay. Ibu bapa kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian ya. Hari ini kita bincang nama Allah Al-Ghani. Kita faham satu perkara, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kekayaan secara mutlak. Allah memiliki segala-galanya dan kekal. Sedangkan kita manusia, kita takkan mutlak, kita tak memiliki, kita tetap bergantung dengan yang lain-lain. Kita tak memiliki semua benda dan kita juga tak kekal ya. Jadi untuk itu apa benda kita kena faham tiga perkara.
Yang pertama sekali yang kita kena faham, kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah. Yang kedua yang kita kena faham bahawa kalau kita takkan miliki semua benda, milikikah dua benda terpenting dalam hidup. Apa dia? Iaitu iman dan kasih sayang. Dan yang ketiganya, kita tak kekal. Macam mana kita nak buat harta kita tu kekal di dunia, ditambah-tambah-tambah kekal, di akhirat lebih-lebih lagi lah. Iaitu dengan banyak memberi, dengan banyak bersedekah. Selalu buat infak, wakaf dan sebagainya. Dan jangan lupa selesaikan nafkah untuk anak, untuk isteri dan bagi lebih. Kakak-kakak hari ini kena bagi 2 thumbs up pada saya. Kena kempenkan. Bagi lebih. Betul. Walaupun saya macam dapat bergurau ini betul. Bagi lebih pada isteri, bagi anak-anak. Sebab itu dikira sedekah. Dan sedekah mesti diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemberi. Mesti. Tak percaya abang-abang hari ini boleh. Beri pada isteri pada anak lebih. Tengok macam mana Allah memurahkan rezeki kita. Masya Allah. Jadi itu sebagai kesimpulan dia. Teruskan untuk memperbaiki diri, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa dan juga ilmu yang diberikan pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.